Honda baru saja meluncurkan produk teranyar namun lawas bertajuk Honda Rebel 500. Setelah beberapa waktu belakangan Honda sibuk dengan berbagai varian tipe motor, nampaknya pabrikan asal Jepang tersebut ingin kembali meluncurkan motor yang pernah jaya sebelum era milenium itu. Meskipun akan tetap mengusung desain luar motor lawas, namun Honda Rebel 500 ini akan dibekali spesifikasi canggih khas motor kekinian. Apalagi dengan bodinya yang terlihat kokoh dan gahar khas motor lawas, nampaknya akan membuat Honda Rebel 500 ini semakin maco dan gagah ketika dikendarai. Motor yang diluncurkan di Amerika Serikat ini memang akan menargetkan para bikers di negeri tersebut yang memang dikenal menyukai model-model motor yang seperti itu. Sebelum jauh mengulas mengenai detail spesifikasi yang dibawa oleh Honda Rebel 500 ini, perlu diketahui bahwa dengan mengusung nama Honda Rebel sendiri, pabrik otomotif asal negeri Sakura tersebut akan menghadirkan dua tipe, yaitu varian Rebel 500 dan Rebel 300, di mana kedua varian tersebut sudah dilengkapi dengan pilihan fitur pengereman ABS yang tentu saja akan terlihat sangat modern untuk dikatakan sebagai motor tua. Namun, pada pembahasan ini akan lebih fokus mengulas pada varian Honda Rebel 500. Sebagai tipe motor sport lawas, tentu aura sporty dan gagahnya pun tampak terlihat dari gaya desain yang diusung motor ini. Bahkan, bisa dikatakan juga bahwa untuk modelnya pun hampir mirip dengan Harley atau Triumph pada setiap sisinya. Sehingga, tak heran jika akan banyak konsumen yang kepincut pada motor sport lawas besutan Honda ini. Di sisi lain, Honda Rebel 500 ini akan dibekali dengan mesin gahar dan tangguh berkapasitas 471 cm3 dengan tipe mesin paralel Twin DOHC 4 katup yang siap memberikan dorongan power yang begitu kuat. Selain itu, motor klasik ini juga akan dilengkapi dengan beberapa fitur keselamatan atau kenyamanan yang akan membuat penggunanya semakin yakin akan motor sport lawas besutan Honda ini. Setelah membahas spesifikasinya, kini waktunya untuk mengulas harga Honda Rebel 500. Sebelum lebih jauh membicarakan mengenai angka yang akan tersemat pada banderol harga motor bergaya klasik ini, alangkah baiknya kita menyimpulkan spesifikasi yang sudah dijabarkan di atas terlebih dahulu. Pertama, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Honda Rebel 500 ini merupakan motor sport klasik yang mengkombinasikan antara gaya klasik modern sehingga menampilkan kesan motor sport yang unik dan berbeda dari yang lain. Selain itu, motor besutan Honda ini juga dibekali dengan mesin berkapasitas 471 cm3 bertipe DOHC paralel twin sehingga akan mampu memberikan performa mesin gahar dan maksimal. Di sisi lain, dengan harga Honda Rebel 500 yang baru dirilis hanya di Amerika saja ini, beberapa fitur pun turut melengkapi motor Honda ini untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Untuk harga Honda Rebel 500 di Indonesia, sebenarnya belum diketahui kepastiannya mengingat pihak Astra Honda Motor selaku distributor motor Honda di Indonesia masih belum memberikan konfirmasi akan kepastian kehadiran dari Honda Rebel 500 di tanah air. Namun, jika menilik banderol harga motor ini di Amerika, harganya mencapai $5.999 atau setara dengan 150 juta rupiah, maka bisa diperkirakan jika nantinya motor ini benar masuk ke Indonesia, tentu harga Honda Rebel 500 ini tak akan berbeda jauh dengan kisaran harga motor tersebut di negeri Paman Sam tersebut. Di sisi lain, meskipun motor tersebut mengusung desain lawas yang memang jarang diusung oleh vendor lain, namun ternyata Honda Rebel 500 ini pun memiliki pesaing yang cukup kuat, yakni Kawasaki Vulcan S dan Harley Davidson Street 500. Namun meskipun demikian, dengan harga dan spesifikasi yang dibawanya, motor garapan Honda tersebut akan tetap mampu untuk bersaing dengan para pesaingnya tersebut.